untuk menjadi apa-apa tuh bukan karena uang loh gitu. Untuk menjadi apa-apa tuh kamu mesti mencoba kuasai ilmu. Kalau kamu berusaha, ternyata kamu dapat ilmunya gitu kan. Manakala kamu dapat ilmunya, kamu bisa memberikan, ya kamu dapat banyak hal gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Zaki Zulfikar di acara Mari Berkenalan. Kalau belum kenal, jangan menghakimi. Nah, di episode kali ini kita berkunjung, kita bertamu ke rumah yang isinya itu benar-benar orang-orang di dalam rumah itu nggak tahu ya, kayaknya kutukan atau apa. Tapi dari musik, dari kepala keluarganya, dari pendamping kepala keluarganya. Anak-anaknya pun meneruskan di bidang musik. Nah, sekarang kita berkesempatan ngobrol dengan ibu negara di rumah ini. Ibu negara sini. Yang punya kekuasaan penuh biasanya ibu-ibu. Ibu negara yang di bidang musik. Kita langsung sebut aja ini dia, Bu Rita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita juga ngejalanin ini. Alhamdulillah, Jackie juga udah vaksin, Bu, yang kedua. Bismillah. Dengan keadaan yang kayak gini, ya makasih banyak udah diterima di sini karena program Mari Berkenalan ini benar-benar pengen memperlihatkan ke teman-teman yang nonton itu bahwa ada tokohnya yang bergerak di bidang yang mungkin kita pun gak ngerti. Emang bergerak di bidang itu menguntungkan gak sih? Kan banyak pertanyaan kayak gitu ya. Karena untuk anak muda dan kayak saya anak muda, karena untuk anak muda itu mau melakukan sesuatu hal itu yang ada profitnya enggak, ada cuannya enggak, biasanya kan orang-orang berpikir seperti itu dulu ya. Nah sekarang yang dia tanya, bidang musik, ibu di musik itu di bidang apanya sih? Di bidang musik mah bukan musik saja gitu. Jadi kalau bidang saya itu sebenarnya pendidikan musik. Jadi ya ada pendidikan, ya ada musik gitu. Kalau ditanya musik apa? Macam-macam. Cuma saya sekarang atau katakanlah mulai 97 ya. Secara tidak sengaja itu mulai ikut riset tentang musik tradisional. Nah dari situ terus juga baru sadar betapa berharganya gitu kekayaan musik tradisional, sehingga tapi saya nggak punya latar belakang bagus tentang itu gitu. Saat itu saya sudah jadi dosen dan langsung ikut riset bersama teman-teman yang melalui Ford Foundation waktu itu, jadi gabung sama teman-teman dari ISBI juga, dari etnomusikolog juga, lalu oleh Pak Endo Suwanda, itu salah satu tokoh juga yang mungkin katakanlah salah satu yang menyebabkan saya jadi terjebak di jalan yang benar, terjebak di jalan yang benar. Dengan Profesor Ditemak waktu itu sebagai dosen tamu di UPI, di IKIP Bandung dulu masih namanya. Dari ISBI pun masih ISI? ISBI itu masih STSI. ASTI. Kalau ISI Jogja. ASTI, STSI. Sekarang jadi ISBI. Jadi terus diajak satu ikut model gini, bikin bagaimana bikin siaran radio waktu itu. Jadi kita ngeliput untuk siaran radio musik etnik waktu itu dengan ada Pak Philip Siamposki juga waktu itu dari Ford Foundation. Jadi saya ikut pelatihannya. Itu betul-betul luar biasa karena aku nggak kenal siapapun di situ. Tiba-tiba kita masuk di workshop itu untuk produksi gitu. Jadi kerjasama betul-betul saya. Mungkin yang pendidik musiknya itu cuma dua orang kalau nggak salah, yang lainnya tuh
orang-orang etno, terus orang-orang radio. Nah, dari radio itu dari Radio Mara. Mara ya. Teh Ibai waktu itu. Itu juga nggak terlalu kenal sebenarnya waktu itu sama Teh Ibai. Jadi saya dibukakan di situ tuh, ya Indonesia tuh dari cerita mereka, aku kuper ya sama Indonesia aja gitu. Cerita yang di Dayak masih ada bunuh-bunuhan, beneran itu Teh? Indonesia? Iya beneran. Tahun 97 itu? Itu 90, iya sekitar itu kayaknya sih, 95-97. Lagi masih banyak perang adat dan lain-lain ya kalau nggak salah tahun-tahun segitu. Itu tuh bikin saya kaget, oh gitu ya. Terus kan yang kita difasilitasinya sama orang-orang dari Radio France Internationale ya, itu Pak Jerome siapa, lupa namanya, Pak Jerome aja. Nah di situ orang-orang Perancis ya nggak sih? Jadi oh, orang Prancisnya polite gitu. Karena ya saya tuh udah kuliah, belum kuliah di Amerika. Saya S2-nya kan kajian Amerika juga ya. Jadi sebelum itu tuh udah kenal dengan teman-teman di sana di apa pelatihan siaran musik etnik. Juga dengan Mas siapa udah meninggal di Surabaya, Radio Suara-Suara Baya dulu ada. Kerjasama di sana. Errol Jonathan ya, Mas Errol Jonathan. Belajar ngerekam, itu saya bodoh banget, nggak tahu apa-apa. Zaman itu mungkin media itu belum secanggih sekarang dan sebanyak sekarang mungkin. Jadi menarik ya, gimana caranya kita mengemas musik tradisi itu supaya menarik lewat siaran radio gitu. Ada aja yang bikin cerita gitu, lucu-lucu, misalnya cerita main apa, kita cuma mau ngenalin alat-alat musik gamelan Banyuwangi gitu. Tapi teman-teman yang timnya gabung sama kita tuh kemudian mengembangkannya menjadi pura-puranya ini ada suami istri baru gitulah. Diawali sebelum suami istri jatuh cintanya, gadis yang nonton dengan salah satu pemain apa sih kendang apa goong gitu dari grup itu. Kemudian ribut ya, jadi suaminya teh suruh tidur di luar kayak gitu. Berarti itu zaman itu emang lagi kalau yang Jackie tahu karena zaman itu lagi ramai banget sandiwara radio. Oh, dia mungkin, bikin kayak mungkin gitu ya dia bikin kayak gitu. Oke, saya tuh sebenarnya nggak ngerti radio banget itu ya. Cuman karena waktu itu kami ada riset dengan Post Foundation itu, terus menjelang itu Pak Endo ngajak mau gitu ikutan ini, boleh Pak Endo mau ikutlah saya disitu. Dan itu pelajaran berharga yang juga membentuk ibu sekarang. Yes, jadi dari riset itu kita berjalannya sih lama ya. Tapi saya baru ngeh gitu ya, oh iya ya, merekam itu kayak gini-gini, mencatat hasil rekaman, baru jangan ribut dulu gitu. Masa sih orang wawancara harus sedetail itu gitu. Saya ribut sama Kang Denny dari ISBI. Beliau pernah direktur ISBI kayaknya deh. Berarti, sebelum jadi direktur pernah diajak ribut, diajak berdiskusi sama ibu ya. Iya, saya bilang, masa sih hasil wawancara aja harus begini gitu. Sampai nya juga ditulis, atuh lo lila-lila teuing gitu ya. Dan di situ kami diskusi keras. Tapi ya kemudian dari situlah kemudian oh iya cara pandang yang berbeda pasti punya argumen yang logis juga ternyata, dan kemudian memang kita bisa memilih gitu ya, dengan tentu juga dengan sebuah argumen, pokoknya kita harus bisa bertanggung jawab terhadap data yang kita sampaikan ke publik gitu. Dan berarti kita tarik ke belakang dari sebelum itu. Kenapa sih tertarik? Walaupun ini di bidang musik yang bukan sebagai musisi. Ibu itu kan lebih ke pendidikannya. Kenapa sih bisa tertarik ke bidang musik ini awalnya? Oh iya, dulu waktu kecil itu saya suka lihat di koran ya. Di koran suka ada iklan kan tuh. Ada iklan Hammond gitu ya, Lowry organ. Kali bagus suaranya gitu. Karena ayah saya suka belikan tuh
mulai dari piano yang tintang-tintung dari kayu gitu kan. Terus yang dari listrik mulai agak besar gitu. Terus aku pengen kayaknya bagus kali ya. Terus waktu itu memang suka ada sih di TV juga ya iklannya gitu, kayaknya bagus gitu, bisa main musik rame itu cuma pakai satu alat kan. Nah, sampai satu saat ayah saya memang memberi kesempatan saya belajar itu dan belum punya alat waktu itu. Jadi waktu belajar pertama organ kita sebutnya, kalau sekarang disebutnya elektron ya, elektron karena pakai bass itu. Dulu pertama saya belajar organ, lalu senang. Terus waktu mau kuliah ada pilihan kan, kalau saya pengen masuk ke jurusan matematika UI waktu itu. Karena emang saya nilai matematikanya bagus terus gitu, jadi saya mau masuk ke matematika UI. Dulu ada beberapa pilihan perguruan tinggi ya, lalu lupa saya, pokoknya ingatnya ke UI aja, nggak diterima kan. Terus Perintis 4 itu tuh ke ikip-ikip zaman dulu ya. Saya ambilnya bahasa Inggris sama musik karena saya udah les gitu. Udah les organ. Nah, lalu nantilah apa, ternyata nggak ada yang diterima kan, yang diterimanya hanya di pendidikan musik IKIP Jakarta. Terus kata satu tahun kuliah, hampir satu tahun tuh ayah saya tanya, mau ujian lagi nggak, mau masuk lagi nggak ke UI, apa kemana, ikut kakak kamu saya di Bandung gitu. Enggak ah, oh, aku udah seneng. Jadi ada dunia baru yang saya rasakan waktu kuliah di pendidikan musik IKIP Jakarta itu, ada beda aja gitu, saya seneng gitu. Ternyata belajar musik itu menyenangkan buat saya gitu, jadi saya nggak mau pindah, minta beliin piano malah. Malah jadi asalnya cuma pilihan kedua malah udah nyaman, iya, di kuliahnya. Iya. Karena entah bener atau enggak, jadi pernah kuliah di bidang seni. Oh. Dan bener nggak sih Bu, kita itu nyaman karena di ruang lingkup yang orangnya sama-sama kayak kita. Sebenarnya kalau ngajarnya mah sama-sama aja ya, maksudnya standar kuliah ya sama kayak di kampus lain, cuman kita teh ngerasa oh ini tempat kita gitu, karena kita punya kesukaan yang sama gitu di seni. Benar nggak sih kayak gitu? Gimana ceritanya, agak panjang, nggak apa-apa, agak panjang. Jadi saya itu sebenarnya waktu baru-baru masuk sih merasa ah aku teh apalah gitu. Butiran debu. Teman saya tuh dia main pianonya jago. Terus kalau di kelas sama dosen saya tuh di tes kan, yang nggak pernah saya alami tuh di tes kayak gini, ting tong ikutin, nah ikutin terus udah gitu, ini jaraknya apa nih, ter sekon atau nebak-nebak jarak nada tuh, terus irama tetetetetet gitu, gitu. Tulis itu, itu teh sama sekali nggak pernah aku alamin kan gitu ya, selama saya masih les-les musik itu saya nggak alami itu. Terus aduh apa aku apa, sudah gitu belum lagi saya kan anak pegawai negeri tanya gitu, kalau punya mobil juga mobilnya plat merah ya saya gitu. Ini teman-teman saya pada aduh cantik-cantik, pakai mobil, bawa mobil sendiri, aku teh apa sih gitu ya gitu. Tapi mungkin dari proses les itu saya sudah diperkenalkan oleh ayah saya masuk dunia yang mungkin teman-temannya orang the have gitu ya. Tapi saya bukan apa-apa gitu. Nah itu melatih juga untuk menjadi apa-apa tuh bukan karena uang loh gitu. Untuk menjadi apa-apa tuh kamu mesti mencoba kuasai ilmu. Nah jadi kalau ada teman yang pinter dan kaya itu justru memotivasi saya. Lu nggak kaya tapi lu harus pinter. Usaha dari iya. Situ. Dan kalau misalnya emang baru bicara mungkin di bidang musik itu kan ya berat juga, ibu bilang ada teman yang jago misalnya pianonya sampai nebak nada kayak gitu udah bisa pada itu, ditambah lagi wah itu mah kasarnya kita jangan nyanyiin itu, tiba-tiba ada teman lagi yang agak bego tapi ada mobilnya gede maksudnya punya kehidupan yang mewah. Tapi ibu sadar tentang ada satu bidang di musik yang nggak usah jadi player tapi ada yang bidang yang benar-benar ini fungsinya sangat apa ya, kalau Kak Jaki bilang urgent banget ya, dunia pendidikan di seni itu benar-benar urgent dan jarang ada yang mau menyentuhnya karena nggak keren.
karena nggak bisa tampil depan layar. Benar nggak sih? Ya, ya. Kenapa ibu bisa memikirkan untuk fokus, oh saya bakal mendingan fokus di bidang keilmuannya? Ada satu kesempatan saya ikut organisasi mahasiswa itu, PSM ya, Paduan Suara Mahasiswa IKIP Jakarta dulu. Nah awalnya ya seneng aja sih sebenarnya nyanyi rame-rame gitu. Terus kalau ngelihat kakak-kakak tuh, oh ngegarap ya, musik tuh digarap gitu. Misalnya dulu ada lagu namanya Dirimu Satu, kita mau ikut festival karyanya Berlian Tauruk ya. Nah, kebetulan lagu itu tuh yang ciptain Tarida Hutauruk. Tarida Hutauruk tuh pas guru les organ saya gitu. Jadi saya punya apresiasi sendiri mungkinnya ke kakek itu. Oh itu kan karyanya guru gue gitu. Pada zaman dulu tuh ya. Nilai plus gitu. Buat saya. Tapi gitu ngelihat kakak-kakak kelas itu kerja, oh aku baru ngeh gitu. Jadi setiap syair itu mesti gimana ya? Mau dibilang dirimu ku rindu, apakah gitu, atau dirimu ku rindu, ku rindu namamu. Nah itu mau dibikin ku seru, misalnya kita mau rame-rame, atau mau dibikin liris, atau mau apa tuh debat gitu. Mereka tuh ini maksudnya gini loh, ini maksudnya gitu. Kita giniin loh, kita gituin loh. Ini suaranya siapa loh, sopran apa alto? Wah asik gitu buat saya tuh. Itu pengalaman batin yang menarik gitu ya. Terus udah gitu saya dikasih kesempatan jadi dirigen. Saya disuruh pimpin, ah kamu yang pimpin. Aduh, aku gak punya ilmunya gitu kan. Ya udahlah, aku pimpin Indonesia Raya kayak waktu di SD. 4/4 kan gitu tangannya gini. Tapi udah gitu mereka tuh ada yang bilang, jangan gitu dong, masa kasih sama musik mimpinnya gitu. Wah, gue kayak ditampar nih sama kakak kelas. Terus ada kakak kelasnya sama gue, nih aku kasih buku, katanya baca. Oh, betulan tuh buku itu ku lalap zaman itu. Karena nafsu itu tadi bilang, masa lu udah musik kayak gitu, kata kakak kelas tuh gitu. Terus saya dikasih buku 3, masih saya simpan hingga sekarang. Terus saya baca banget. Terus, oh gini ya. Itu buku Menjadi Dirihan 1, 2, 3 terbitannya PMR, Pusat Musik Liturgi gitu. Dari situ saya coba amalkan ilmu itu, ngajarin teman-teman di paduan suara. Terus saya ngerasa manfaat gitu. Oh ternyata kamu tuh bisa ya ngajarin orang gitu. Terus orang itu seneng kamu ajarin. Ya terus ada kesempatan lah saya jadi konduktor di beberapa acara, dapat perhatian dari rektor gitu. Ya ada suka duka juga sih, pernah nangis juga gara-gara di festival. Waktu itu saya udah pakai kerudung ya, disuruh copot kerudung, tapi saya nggak mau. Terus akhirnya saya nggak jadi dirihen, padahal saya udah dipersiapkan sama teman-teman itu untuk jadi dirihen gitu. Ya, itu saya nangis, tapi Allah kasih jalan kali ya. Akhirnya nggak menang tuh paduan suaranya di bisa sambil ngelewat ke yang di diskualifikasi. Bukan saya sih. Bukan saya sih. Enggak sih. Itu ya. Gitu. Kirain kayak sinetron gitu, ngelewat ke yang rombongan. Bukan saya sih. Bukan. Alhamdulillah ya, itu pelajaran hidup ya. Yang intinya tadi sih, jadi mulai tertarik pada dunia pendidikan itu karena merasa kalau berbagi ilmu itu ternyata memberikan kebahagiaan juga manakala kalau orang yang kita berikan itu merasa mendapat sesuatu, terus kita juga menyumbangkan sesuatu yang berharga buat banyak orang gitu, dan orang yang itu juga menjadi sesuatu itu. Wow, udah kebanggaan banget ya, walaupun iya, kadang kita nggak disebut tapi oh dia pernah belajar ini loh ke kita, ya ngerasa bangga. Ada bangga yang itu kebahagiaan tersendiri. Iya. Dari sana kepancing untuk seneng ngajar atau ngedidik orang. Iya, terus mulai kan ya, karena aku udah masuk IKIP Jakarta, mungkin kan juga dapat ilmu-ilmu ya. Menurut saya, walaupun waktu itu sih nggak disadari ya, tanpa disadari, mungkin memang ada ya hal itu. Saya masuk di
kursus keyboardnya kan terus diteruskan waktu saya menjadi mahasiswa. Nah, di situ ternyata ada kesempatan menjadi guru elektron. Nah, saya tes lulus untuk ikut itu program tahun pertama Electron Teacher Training Course. Itu 2 tahun saya ambil itu, dan di situ ya kasih kesempatan juga mengajar, dapat guru-guru orang Jepang, lalu semakin kebuka juga, oh kalau di kampus belajar perencanaan pembelajaran, ternyata di Yamaha juga aku harus bikin perencanaan pembelajaran detik per detik, terus kemudian mempertimbangkan siswanya ini umur berapa, lagunya, kenapa lagu ini yang dipakai, diajarin metode-metode gimana sih menghadapi siswa. Di situ makin, oh ada dunia yang menyenangkan. Ngerti sih perjalanannya, dan emang nggak semudah itu. Iya, sama yang paling susah itu sebenarnya tadi, waktu saya masuk di dunia musik, selalu saya merasa saya itu orang nggak setara sama teman-teman saya gitu. Waktu di elektron itu teman-teman saya orang-orang yang punya, kalau nggak anak-anak pengusaha, anak-anak pejabat gitu. Aku mah apa? Tapi karena yang Jackie sadari, kalau misalnya kita semakin cepat sadar tentang kekurangan kita, iya, kita bakal tahu, kita bakal mencari tahu, iya, oh sebenarnya kita bisa ngambil kelebihan di bidang yang lain. Iya, betul. Kadang kan kita gengsi mengakui betul, kekurangan kita apa. Betul, betul. Nah, jadi itu menemukan bahwa kalau kamu mau dihargai orang, maka kamu harus punya ilmu. Itu dulu yang saya pegang sampai. Dan kemudian juga waktu SMA kan sempat ibu udah nggak ada, dan itu sebenarnya udah kepegang sih yang bahwa harus punya ilmu itu dari waktu mami saya udah nggak ada. Itu artinya ada pengalaman, ternyata kalau kamu berusaha ternyata kamu dapat ilmunya gitu kan. Manakala kamu dapat ilmunya, kamu bisa memberikan, ini ya, kamu dapat banyak hal gitu. Dan lama-lama makin seneng. Dan jadilah yang seperti sekarang. Alhamdulillah. Yang sekarang yang terjadi udah terjebak di jalan yang benar ini. Jadi sedikit cari tahu tentang ibu gua. Ya sampai ya alhamdulillah kuliahnya banyak banget. Nah, yang Jackie pertanyain, banyak penelitian-penelitian ibu yang ngangkat, ya itu selain ibu ngomong ibu punya ketertarikan di musik-musik etnik atau musik-musik kebudayaan, kenapa sih banyak banget penelitian ibu tentang keroncong? Oh, keroncong itu sebenarnya baru sih, nggak lama ya, saya baru mulai 4 tahun yang lalu. Jujur tadinya aku juga bukan penikmat keroncong. Udah tahu keroncong sih dari zaman dulu waktu Sundari Sukoco masih jadi teman-teman kita di kampus ya, kebetulan beliau satu kampus sama saya dari di kelas Sundari Sukoco. Oh, beliau itu dulu kuliahnya di IKIP Jakarta, program diploma saya beda satu angkatan lah, tapi sama-sama cuman beda program, sorry. Saya di S1-nya, beliau di diplomanya gitu. Nah, karena ada kejuaraan kan beliau sering menang ya, jadinya tahulah belain juga gitu kan, ini tuh temen aku gitu. Punya kebanggaan terus. Padahal nggak akrab-akrab tuh sama Ibu Sundari ya, tapi karena satu kampus biasa kan rasa nasional kampus. Satu alma mater. Ya, sering gitu. Itu kan temen aku gitu. Nah, terus udah gitu 4 tahun yang lalu itu di kampus sudah mulai ramai sebenarnya oleh Bang Udo ya. Bang Udo tuh Heri Supiasa ya, teman mengajar ya, termasuk anak-anak saya yang kuliah itu juga dididik oleh mereka dan udah dikenalin keroncong. Jadi keroncong di kampus tuh berkembang, lalu ada program penelitian untuk riset unggulan unggulan perguruan tinggi gitu. Nah, saya melihat ini ada potensi di kampus. Abang ini udah binain remaja untuk katakanlah anak-anak kampus sampai punya kekuatan buat saya melahirkan beberapa grup keroncong seperti
Tujuh Putri, terus apa, Umar Bakri, Umar Bakri, terus udah beberapa angkatan itu udah mereka udah punya banyak grup dan selalu diajak, mungkin udah 4 kalian apa 3 kali itu diajak ke festival Keroncong di Solo tuh, International Keroncong Festival. Di UPT-UPT itu apa penelitian unggulan perguruan tinggi itu dilihat harus terkait dengan unggulannya perguruan tinggi. Itu saya melihat ini ada potensi nih. Eh sorry, sebelumnya saya udah sebelum penelitian ini tuh saya penelitian vokal sebenarnya. Ya, itu jadi baca ada Irawa ya penelitian etnik tentang vokal keroncong makna di baliknya ya kalau nggak salah judulnya. Bukan, jadi saya kan ngajar vokal, terus saya lihat punya pengalaman ngajar vokal mahasiswa yang aduh nggak masuk-masuk nih kalau dapetin register atas gitu. Dia susah banget. Nah, lalu ada temennya yang bisa ngehalilang lagu Sunda gitu ya, bikin ornamen-ornamen lagu Sunda, tolong contohin dong kamu gitu. Terus temennya kasih contoh, dia suruh ngikutin, gening tiasa gitu. Ini ada yang bagusnya nih, ada yang bisa jadi bagus. Kok bisa ya? Oh, berarti ornamen ini punya sesuatu gitu. Nah, terus kita ngelacak pakai di keroncong tuh ada tuh. Ya keroncong ya, nah, diteliti lah keroncong, diteliti beberapa sih tembang Jawa waktu itu juga, terus Melayu, jadi ornamen-ornamen lagu Melayu, Sunda sama Sunda, tembang Jawa sama keroncong. Nah saya yang konsentrasi di keroncong. Tadi situ mulai lagi melihat obrolan dengan Ibu Retno. Jadi keroncong itu kata saya mah lebih santun daripada apa jenis lagu pop lainnya lah gitu ya, populer lainnya. Itu menurut Ibu Retno. Terus itu kan tadi mikir, saya jadi mikir, oh iya. Jadi tadinya cuma ngulikin teknik vokal kaitannya dengan keroncong. Terus keroncong teh bisa dibawain untuk beragam. Jadi anak-anak di Pontianak yang gaya Melayu Pontianak tuh aku kerjain pakai model pendidikan vokal itu, pakai ornamen, mereka berani juga gitu nyanyi keroncong lagu-lagu Melayu tapi gaya keroncongin gitu, atau gaya ornamennya masih gaya Melayu tapi kita bikin irama keroncong. Nah sampai anak-anak dari mana Dayak, jadi ada kan di Pontianak itu dari suku Dayak, ada yang Melayu Jawa, ada yang Melayu, memang Melayu macam-macam juga di sana suku gitu sukunya. Mereka kasih respon sangat positif. Terus aku tadinya takut loh Bu buat nyanyiin lagu keroncong tuh kayaknya susah banget, aku takut salah gitu. Tapi terima kasih ya Ibu udah kenalin katanya. Ternyata asik ya nyanyinya katanya gitu. Nikmat. Terus kita waktu itu ada nakal, jadi ada tari zapin kan Melayu. Kebetulan awal ngenalinnya tuh pakai lagu apa? Anak semana raja di enggak, lagi yang lebih lebih mudah. Solerang, solerang, gitu ya. Tapi di Sironco terus kita nari zapin. Anak-anak tuh jadi seneng banget gitu ya. Jadi ada eksperimen baru. Oh ya maksudnya bereksperimen ya, mau bereksperimen. Lalu malah udah saat itu. Jadi nggak ngajarin keroncongnya tuh harus harus gini ya, enggak gitu. Jadi kita dekati budayanya, kita nari-nari, kita nyanyi-nyanyi. Terus tiba-tiba dirubah keroncong. Kita mau keroncongnya kalau gini gimana ya? Mereka kita coba untuk dekati budaya. Pas sudah nyanyi, mereka semua pada nangis pas kita mau pulang. Ibu apa? Kayak bahasanya saya lupa, pokoknya intinya jangan jangan ragu-ragu balik lagi loh, suruh kesini lagi, kita seneng banget katanya gitu. Kita jadi bisa nyanyi keroncong, menyanyikan lagu, belajar ngasih ornamen juga lagu Jawa, jadinya kita gak ngerasa, dia baru ngerasa sama kayak saya mungkin ikut etnik itu ya. Oh ternyata hebat ya kalau jadi orang Indonesia iya. Gitu. Jadi setelah pulang dari Kalimantan malah teman-teman di sana benar-benar ngerasa dapat ilmu baru ya. Kita mainnya ke Kalimantan, ke Pontianak, juga ke Jogja gitu.
Nah, di Jogja juga anak-anak kasih responnya serupa lah ya, semua mereka tuh semua. Nah, jadi karena itu saya alami, jadi di Bandung juga baru sebenarnya saya mulai kenalin ke anak-anak tuh karena riset ini. Artinya 2000 berapa ya, lupa aku, 15 itu. Itu saya kenalin di kuliah vokal keroncong. Sebelumnya nggak pernah kita tuh belajar keroncong gitu ya di mata kuliah vokal, ya belajarnya ya yang ada di Eropa situlah gitu. Iya. Yang berasa kalau bisa jadi keren, kalau bisa jadi keren. Ya, tapi Jaki tadi lupa. Jaki ada satu pertanyaan sih yang Jaki selalu tanyain ke narasumber. Awalnya kenapa bisa yakin di bidang musik ini? Bidang ini bisa menjadi sumber kehidupan. Dan bisa jadi ya kehidupan ibu dan sumber kehidupan ibu. Karena itu sulit banget sih. Kalau kata Jaki ya. Nggak tahu ya, kalau saya sih membuat yakin. Kalau saya tuh nggak berpikir menjadi sumber kehidupannya, tapi saya berpikirnya ya aku udah dikasih jalan sama Allah di situ, terus mau nggak memberi nilai gitu ya. Kalau saya genah lillahi ta'ala itu kan jadi ibadah. Kalau gitu. Saya tergenah suka-suka aja, berarti kemudian percuma tuh buang waktu, buat tenaga pikiran, ngorbanin keluarga. Kan perempuan mah beda ya, iya, harus tanggung jawabnya lebih banyak, rumah, anak-anak, wah, apalagi dengan pengalaman hidup panjang kerasa betapa banyaknya kekurangan saya gitu ya. Jadi kalau kita udah keluar untuk satu profesi sebagai pendidik di sini ya, dalam hal ini iya, yang genah gitu, itu di dalam diri saya percuma hidup itu kalau dibuang-buang nggak bener gitu. Jadi bukan, tapi bukan saya nggak berpikir penghasilan beneran waktu itu tuh ya ada sih penghasilan, tapi ya nggak bukan gak, jadi yang utama karena itu dikasih sama Tuhan. Hari besok pernah saya misalnya uang saya tinggal 5.000, anak saya tuh teman dia mesti 3 bulan apa berapa bulan tiba-tiba step gimana? Terus tiba-tiba ini apa pembantu saya, ibu saya punya uang, mas duit dibawa aja ke rumah sakit gitu, gak apa-apa, ya ibu bawa aja. Saya lari-lari turun karena rumah kami di atas, terus ke stasiun Ledeng itu naik apa angkot menuju rumah sakit Advent, udah masuk. Jadi uang saya sendiri tuh nggak ada sebenarnya, tapi kita punya uang orang tua itu ingin berikan kita rumah. Akhirnya uang buat beli rumah itu ya kita pakai buat berobat adik. Tapi sebenarnya kami nggak punya uang gitu kan. Ya nggak tahu lah, itu uang mah saya cuma yakin itu mah diatur sama yang Allah lah yang atur. Itu mah selalu dikasih lah, jangan dipikirin gitu. Tapi kita mengisi hidup ini tadi mengena gitu. Jadi hampir semua narasumber di program acara ini, kalau teman-teman ikutin itu bahwa Jaki malah semakin yakin, karena semuanya itu fokus aja sama bidang, fokus berkarya, bikin sesuatu yang punya manfaat untuk banyak orang. Karena yang namanya uang itu nggak bakalan ketuker, nggak bakalan kemana-mana. Maksudnya kalau misalnya kita menjadi bermanfaat untuk orang, yang namanya uang itu bakal nyamperin sendiri. Betul. Oh, benar nggak, Bu? Iya, itu yang dialami. Tapi kok berat ya? Langsung curhat. Tapi Jaki sama sih, saya yakin itu. Ya, ya. Jaki meyakini itu, tapi ya emang semudah yang kita ucapkan sebenarnya. Iya, iya. Tapi ya, gimana caranya kita matematik bisa... Matematik tetap dipakai sih di dalam kehidupannya itu ya. Tapi terlalu matematis juga dalam menghitung gitu ya maksud saya. Malah berpengaruh ke karya kita. Malah berpengaruh ke diri kita, jadi setelah dan sebagainya. Karena itu... obatilah kita dengan keyakinan gitu. Sepakat. Ya soalnya itu sih yang Jaki penasaran. Jaki selalu menanyakan ini ke narasumber. Karena kenapa Jaki tanyain itu? Karena kadang juga di diri ini
Jaki kan di bidang foto video, benar nggak sih saya tuh di bidang ini? Masih ada ragu-ragu kayak gitu sih. Cuma apalagi gitu. Di bidang seni loh, kan banyak yang bilang haram dan sebagainya. Ya itu selalu masih kita pelajari, tetapi kemudian saya punya pemahaman itu masih kurang. Sampai hari ini saya punya pemahaman bahwa semua bidang itu bisa mencelakai manusia. Iya. Dan semua bidang itu insya Allah bisa menjadi jalan menuju kebahagiaan hingga di akhirat kalau berada di jalur yang benar gitu. Iya. Maka mari berada di jalur yang benar. Ya makanya itu, maksudnya Jaki aja di bidang seni ini, Jaki termasuk orang yang senang banget di bidang seni pertunjukan, Jaki seni di media kayak gini, kadang ruang lingkup di lingkungan rumah aja belum tentu bisa jadi support system kita. Makanya ya perlu ketemu orang-orang yang satu frekuensi yang biar bisa meyakini lagi bahwa yang kita pilih itu emang bener loh, emang jalan kita loh. Kayaknya ya Jaki salah yang juga kita sih. Katakan kebutuhan kita, terus kita kejar-kejar, kalaupun kita punya, kadang-kadang gini. Kalau sampai suatu ketika sampai gitu ya, kita dikasih apa yang kita punya, terus tiba-tiba di hati bicara. Terus lu mau apa? Terus apa yang kamu cari sebenarnya? Dan itu juga keluar dari almarhum. Haidar itu promotor saya. Saya mah sudah punya ini, sudah punya itu, sudah semua bu. Mau apa lagi kan saya sekarang itu? Saya sekarang mah cuma punya ingin membahagiakan teman-teman supaya lebih pintar dari saya cuma itu. Itu ya. Karena itu ternyata jadi amal ibadah yang terus. Gitu. Soalnya ya untuk misalnya kita sosokan ngerti ilmu ekonomi pun sebenarnya tingkat tertinggi pencapaian seorang manusia itu aktualisasi diri. Dan banyak juga yang bilang bahwa apapun kamu bidangnya, sampai kapanpun, pekerjaan terakhir kamu adalah mengabdi ke masyarakat. Itu makanya ngapain juga terlalu khawatir kita maksudnya uang gimana, dapetin uang sebanyak-banyaknya gimana, atau ntar juga kita jatuhnya jadinya pengabdian masyarakat yang kita kejar. Kan gak dibawa mati. Tuh. Uang mau gak dibawa mati. Makanya untuk yang kita hidup cari uang. Ya dilema, cuman ya jadi semakin yakin dengan sekarang apa yang kita pilih. Sekarang gak pegang uang kok. Pegangnya HP. Iya, sekarang mah udah. Oppo Mene. Oppo Mene. Makanya itu sih. Jaki juga senang banget. Nah, kita balik lagi ke keroncong. Penelitian. Nah, sekarang kalau ibu itu kan sebenarnya di pendidikan. Dan Jaki lihat doktoralnya ibu itu lebih ke riset. Oh iya. Saya di pendidikan nilai. Di kuliah pendidikan nilai itu kemudian saya tadi lebih membuka wacana pemikiran bahwa ada yang lebih berharga di dalam hidup ini tadi ya, nilai tadi ya, dan kemudian semua itu yang bernilai adalah manakala kita juga berada pada jalan yang benar gitu ya. Waktu itu bisa ditanya apa tujuan hidupmu, itu pertanyaan yang nggak dijawab sejenak gampang gitu. Iya, nggak semudah itu untuk menjawab. Ternyata saya butuh, selain buku referensi duniawi, saya butuh referensi akhirat gitu untuk menjawabnya. Dan disitulah lalu maka saya merasa malu, misalnya di televisi ada orang dapat hibah penelitian yang nilainya sama misalnya, tapi dia bisa bikin biogas yang kemaslahatannya untuk orang banyak gitu. Kalau dulu saya meneliti baru katakanlah dengan Ford Foundation, itu awalnya kan cuma meneliti apa sih kesenian itu gitu, punya apa sih di situ gitu. Lalu membimbing para mahasiswa di tingkat sarjana juga sama, penelitiannya lebih ke mendeskripsikan kan itu kebanyakan. Kamu hidup itu udah ngasih apa gitu. Ya itu sih ada, tapi
yang nyatanya loh, cuma lihat tuh orang itu dikasih dana tapi dia bisa berbuat untuk orang lain jauh lebih besar. Nah itu akhirnya saya mencari bagaimana sih kalau saya melakukan penelitian itu, maka ada yang bisa disumbangkan kepada kehidupan yang lebih baik bagi orang lain gitu. Dan bermanfaat jangka panjang. Iya, untuk iya, mungkin rasanya nggak akan diterima cepat gitu, tapi butuh waktu ya. Tapi ada impact di kemudian harinya. Harapannya. Dan kalau misalnya berbicara dari tadi kita sedikit menyinggung-nyinggung bidang riset, yang jadi kita nanyain seberapa penting sih riset itu dalam sesuatu kegiatan atau bidang atau pekerjaan itu. Jadi kalau di riset itu kan kita nyari mencari kenapa begini, kenapa begitu, bagaimana supaya bisa begitu gitu ya. Artinya resep, konsep, sudah konsep gitu kan, memaknai sesuatu. Jadi kalau kita mau bagaimana menyelesaikan sebuah masalah, kalau ada backgroundnya dulu, mengapa, ada apa gitu ya, itu sudah dilakukan, mudah-mudahan nggak mencederai gitu kan. Ibaratnya kalau dokter jangan main operasi-operasi aja kan, dia perlu ada pertimbangan. Nah ini juga masalah yang dihadapi dalam kehidupan ini apapun gitu ya. Dengan riset itu kan harus berhati-hati, dicermati dulu ada apa, kenapa, faktanya iya nggak. Dan kita bakal tahu juga masalah-masalah yang bakal muncul apa. Dan kita bakal bisa udah punya solusi duluan. Dan trial and error dalam kehidupan itu kalau punya implikasi ke manusia mestinya gitu kan. Nggak boleh sembarangan, makanya itu riset itu sangat penting. Nah, dunia pendidikan itu dunia yang berkaitan dengan humans-nya, di mana manusianya itu akan berimplikasi kepada tidak hanya manusia saja, terhadap berbagai hal yang terkait dengan manusianya. Makanya harus, ya itu, ayolah jadi orang yang juga selalu berpikir berhati-hati gitu ya. Ya karena Jaki ketemu dengan beberapa perusahaan, Jaki ketemu dengan pengusaha, dan emang Jaki mengambil kesimpulan di negara tercinta kita ini, kita nggak mau sebut apa negaranya, negara kita tercinta ini mungkin banyak yang nggak menyadari penting bangetnya itu sebuah riset dalam sebuah dalam banyak hal ya, hampir dalam semua hal ya. Cuman kita itu nggak mau mengeluarkan dana untuk riset. Padahal emang yang kita tahu dana riset itu tinggi banget. Tapi kemaslahatan yang kita bisa dapat kan banyak, benar-benar long term. Misalnya kayak Jaki kasih contoh, kayak misalnya di Jepang bikin teh. Mereka sangat menghormati si teh itu kayak gimana. Ya Jaki yakin itu risetnya jangka panjang dulu bisa memperlakukan teh seperti itu. Misalnya kemarin kita sempat ada obrolan bahwa Olimpiade Jepang opening keroncong, tutupnya ya penutupnya keroncong. Jaki bangga ya, tapi Jaki bakal jadi orang yang malu karena mungkin di Jepang orang yang bisa mainin keroncong dia lebih fasih secara sejarah. Karena mereka biasanya melakukan sesuatu hal itu dengan risetnya dulu yang panjang. Makanya ya jadi tertarik banget, ibu benar-benar punya concern yang di bidang keroncong. Dari itu jadi pernah ketemu kemarin dengan Ayadi yang di bidang angklung. Itu kan concern-concern yang sebenarnya yang jadi sepakat sama Ayadi bahwa kebudayaan itu bukan hanya dilestarikan. Karena kalau kita hanya melestarikan, endingnya di museum. Tapi gimana kita bisa mengembangkan kebudayaan itu? Karena yang jadi benar-benar setuju dan emang senang di kebudayaan itu dengan kata ayah di bahwa kalau emang cuma melestarikan, sesepuh-sesepuh ini udah nggak ada, nggak bakalan ada yang jalan. Kalau dengan mengembangkan dengan riset, dengan apa? Jadi dengan riset itu ibu tahu, oh gimana harus bikin apa? Itu kan bisa mengembangkan banget dan nggak berakhir. Seperti kalau nggak salah ada tari apa gitu di daerah Jawa yang penarinya masih hidup, cuma dia generasi terakhir tarian itu. Sedihnya jangan sampai kayak gitu kan.
Hidup ini begitu kompleks ya, begitu dikasih oleh itu sesuatu yang beraneka. Lalu ya kita nggak bisa jawab. Contoh misalnya sakit COVID nggak bisa mencium, begitu bisa mencium itu subhan. Nikmat banget. Menciumnya tuh misalnya dulu mah bisa mencium bau, bau ketek cenah gitu misalnya, mohon maaf, bau badan sendiri gitu. Tapi ada yang ibu saya misalnya tidak, waktunya sampai sekarang itu belum bisa mencium bau tubuh sendiri. Kalau mencium obat apa balsem kayak minyak gitu ya, kayu putih. Minyak kayu putih itu bisa, tapi mencium bau badan sendiri tidak bisa. Ya, artinya kompleks tadi itu. Hal yang kita pikir itu simple, back-nya itu di belakangnya itu luar biasa. Allahu Akbar gitu. Nah, makanya kalau kita masih bisa selesaikan satu hal, kayaknya masih banyak deh yang kita nggak tahu. Iya banget. Karena kalau misalnya berbicara kata simple, jadi senang banget kata-kata Steve Jobs itu bahwa simple itu kelihatan hal yang biasa. Tapi Steve Jobs menyatakan kenapa dia bisa jadi sosok seperti ini. Karena dia bilang sesuatu yang simple itu. Kata-katanya itu, simple is perfection. Kalau kita bisa mengerjakan sesuatu yang simple dengan kasarnya dengan maksimal, itu tuh bisa jadi sesuatu yang wah. Cuman kadang kita suka meremehkan lah itu mah, hal yang simple, hal yang gitu. Padahal kan, wow, itu ribet banget. Itu ribet banget. Saya kagum sama teman-teman di FA Institute ya. Lalu Pak Situngkir dan kawan-kawan. Cuma mengagumi saja hasil-hasil risetnya. Termasuk jadi berkembangnya nanoteknologi, semacam itu. Kalau dulu sebelum tahu itu, belajar yang namanya complexity theory. Jadi justru itu, dari yang complexity itu kompleks, kemudian kita akan melihat ada yang simpel. Nah, kalau di nano, dibalik lagi, cari yang paling simpel. Tapi sama yang dibalik, ternyata yang paling simpel itu bisa menjadi sesuatu yang sangat kompleks. Banget. Jadi dua itu bisa begitu, bisa dari bawah, bisa bisa juga ditarik dari bawah ke atas. Begitu nanoteknologinya Pak Situngkir dan kawan-kawan yang bisa mengatakan lagu Rasa Sayangi itu dengan menggunakan teknologi komputer ya, itu bukan milik Malaysia. Apa argumennya? Ada itu kecenderungan karakter dari lagunya. Kan itu kalau dengan nanoteknologi itu jadi nyata secara computerized, itu bisa dibuktikan. Ya itu yang simple itu ternyata kompleks gitu. Dan sesuatu yang kompleks pun bisa, kalau misalnya kita punya ilmunya dan tahu ilmunya, kita bisa bilang itu simple. Ya kan, politik ada demo gitu kan, rame ya pasti, tapi kalau merem itu dipikirin lagi, ada dosis. Sebenarnya sederhana. Sama kalau kita baca disertasi juga, iya ya, dia rumit, tapi begitu disimpulannya, ada sesuatu yang sederhana sebenarnya. Tapi sederhana itu yang berlaku gitu istilahnya. Karena kata sederhana ilmu, itu ya, bisa dilihat dari banyak aspek dan berbagai sudut pandang. Orang yang bisa bilang kata sederhana mungkin emang mendalami sampai dedak-dedak. Yalah, bahasa Prancis mah. Makanya bisa ngomong ini simple. Orang di bidang lain maka ini mah susah. Iya.